Selamat sore sahabat agro. Kali ini kita akan melakukan penanaman tanaman melon di lahan uji coba kami. Ini kita memiliki bibit usia 4 hari setelah semai. Kita ambil bibit ini usia 4 hari karena pertumbuhan akarnya yang cukup cepat ya, karena kita pakai urin. Sebelumnya kita harus siapkan dulu lubang tanam pada bedengan yang sudah siap tanam, dan kita sterilkan dengan Trichoderma SP 1 hari sebelum tanam. Selanjutnya langsung kita tanam bibit yang sudah siap tanam ke lubang tanam, kemudian tutup dengan media yang terdiri dari campuran pasir, bokasi, dan juga sekam dengan perbandingan 2:2:1, dan jangan lupa kita sterilkan juga dengan Trichoderma SP. Setelah selesai ditutup dengan media, baru kita siram dengan air agar kelembapan tanahnya tetap terjaga. Nah, itu dia tadi cara kita menanam agar tanaman yang kita tanam bisa sehat dan juga terbebas dari layu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam agro.